Costa Fadila adalah salah satu dari banyak anak artis yang juga terjun di dunia hiburan. Bakat seni dari orang tua rupanya dimanfaatkan dengan baik oleh Verrel sejak masa mudanya. Terbukti, sekarang dirinya sudah mencapai kesuksesan dan bahkan jadi artis paling digilai banyak kaum hawa. Entertainment itu udah hampir 10 tahun dari aku SMA kelas 3. Umur berapa? Itu umur 17. Dari umur 17, dari awalnya cuman ke acara-acara TV, diliput sama teman-teman infotainment, tiba-tiba ditawarin sama produser-produser main sinetron, dapat iklan, terus jadi main sinetron terus gitu. Jadi nggak berasa lah, jatuh bangunnya juga bukan proses yang mudah ya. Kayaknya dari awal mulai tuh ada aja orang yang pasti meragukan. Dari awal acting dibilang, bisa apa sih katanya, actingnya nggak bagus, actingnya kaku, anak artis doang. Sampai akhirnya pelan-pelan bisa membuktikan dengan sinetron-sinetron yang aku lakuin. Nggak nyangka gitu 10 tahun yang lalu ketika mama papa berpisah, nggak pernah sama sekali punya niatan terjun ke dunia entertainment, nggak pernah sama sekali kepikiran jadi artis. Dari dulu kepinginnya jadi diplomat kan, dari sekolah sampai masuk kuliah gitu. Ternyata Tuhan punya jalan lain, dikasih jalan yang mudah dan mulus di entertainment, dan nggak nyangka bisa mencapai ini semua di umur sekarang. Verrel menunjukkan keseriusannya berakting dari waktu ke waktu. Film pertamanya saat itu berjudul Bintang di Langit yang tayang di televisi swasta RCTI. Sebelum terjun ke sinetron, putra sulung dari Vena Melinda dan Ivan Fadila ini sudah sering mengisi acara sebagai bintang tamu. Sejak kemunculannya, wajahnya seakan tak pernah absen dari televisi. Bayangkan, berapa banyak judul sinetron yang sudah ia bintangi? Tak puas sampai situ, Verrel juga melebarkan sayapnya dengan bermain film. Saat itu film pertamanya berjudul LDR. Sekarang aku malah kepingin di belakang layar. Mungkin aku merasa udah alhamdulillah dikasih rezeki bisa sinetron yang panjang, udah bisa coba yang namanya iklan, udah coba syuting film, udah macem-macem lah di entertainment. Nah sekarang aku kepingin bisa lebih aktif di belakang layar dan lebih berguna buat anak-anak muda ataupun orang-orang yang kepingin di entertainment. Dalam berkarir sangat terlihat. Wajarkan di usianya yang masih muda sudah mendapatkan banyak penghargaan dari SCTV Award tahun 2017 sebagai aktor utama paling ngetop. Duh, top banget deh. Ada di sebelah sini ada rak penghargaan-penghargaan selama aku di entertainment. Jadi ya lumayan kangen lah, nostalgia gitu. Kalau melihat ini perjuangannya ternyata lumayan juga. Bukan itu saja, ia pun sudah bisa menikmati hasil keringatnya dengan membeli kendaraan mewah dan membangun rumah impiannya loh. Pada tahun 2017, Verrel membeli rumah mewah di kawasan Jagakarsa. Namun sayangnya Verrel memutuskan untuk menjual rumah tersebut setelah 3 tahun ia tempati. Tapi ternyata diam-diam Verrel Bramasta sudah membangun rumah mewah dan megah di kawasan Sentul loh. Karena mungkin kepingin tahun ini ada sesuatu yang beda aja gitu kan. Di rumah yang lama udah hampir 10 tahun ya. Jadi aku beli rumah yang di Jakarta itu ketika umur 17 tahun. Dan gak berasa waktu sekarang udah 27 tahun. Alhamdulillah bisa kebeli rumah lagi. Jadi ya kepingin ada suasana baru aja lah. Konsep rumah ini emang berbeda sama yang di Jakarta karena niatnya awal bikin rumah ini itu untuk rumah keluarga. Jadi nyarinya pun waktu itu sama mantan gitu. Kita nyari yang kira-kira enak buat kalau berkeluarga tuh jauh dari hiruk pikuk ibu kota, udaranya masih segar gitu. Jadi memang nyari yang agak di luar Jakarta tapi bisa beli tanah yang lebih luas biar banyak fasilitas. Meskipun sama-sama memiliki kolam renang, tetapi rumah ini berbeda dari sebelumnya. Jelas, bangunan 5 lantai tersebut dilengkapi dengan lift. Hehehe, mirip hotel ya.
Oke, pemirsa, jadi ini udah sampai di kolam berenangnya. Nah, yang ini nih ada jacuzzi, cuman jacuzzinya air dingin. Jadi ice bath, sama ini ada infinity pool ala-ala lah kecil yang view-nya langsung ke gunung-gunung salah. Jadi biasanya aku kalau habis ice bath di sini terus langsung sauna. Oh iya pemirsa, jadi kebetulan ada lift juga alhamdulillah di rumah ini. Karena 5 lantai jadi emang harus ada lift. Nah, ini liftnya kesamaan sama Arafi bener. Jadi kita pas beli tuh barengan juga, katanya Arafi datang gak lama aku datang ke situ. Won't you be my, won't you be my, won't you be my. Namun sayangnya pria yang lahir 27 tahun lalu ini masih memilih sendiri alias jomblo. Setelah putus dari Natasha Wilona, sampai saat ini Feral masih belum menunjukkan wanita idamannya. Yah, kok bisa sih? Aku mau loh. Tadi jawab pertanyaan kenapa minta jodoh dulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu gak bisa ngasih semua kali ya. Kayak maksudnya dari karir alhamdulillah dikasih, dari kayak rezeki dikasih. Cuman mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin jodoh gitu. Makanya kita berdoa di sana. Kalau soal dia nikah, baru tahu ya. Semoga kalau emang gak tahu. Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuman gimana ya, mungkin belum ya. Pinginnya sih ya pasti sebelum umur 30 lah. Kalau bisa di umur 27 kan tahun depan lah ya. Dekat sih ada, jujur ya dekat kan, namanya masih single pasti dekat sama ya, kita fase perkenalan lah, cuman yang nggak tahu lah ada mungkin Mama Vena ya. Mama Vena kan orangnya perfectionist juga, ada fase di mana Mama tuh menjodohkan dengan berbagai macam kalangan, berbagai usia juga. Mama mungkin selektif banget ya, karena selalu dari dulu harus beauty, brain, behavior seperti Putri Indonesia. Sekarang semakin dewasa akunya dan mamanya semakin tua, udah gak terlalu se-strict dulu lah. Ya sudah lah ya, ngapain kita pusingin jodoh orang? Feralnya aja santai kok, yang penting fokus biar sukses. Kan enak kalau nanti sudah ketemu jodohnya, Feral sudah punya rumah untuk berumah tangga. Hehehe.